Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunia wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun anda berada InsyaAllah pada video kali, pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun si pertanyaannya adalah, ya silakan lihat di layar. Assalamualaikum Pak Ustaz, ingin bertanya. Ada teman saya yang tidak pernah mendirikan salat lima waktu selama kurang lebih 30 tahun. Sekarang umurnya sudah 40 tahun. Pertanyaan saya, apakah dia harus mengganti selam, mengganti semua solat yang pernah ia tinggalkan dan jika harus menggantinya mohon ajari bagaimana tata caranya terima kasih kepada saudara atau saudari yang bertanya yang pertama setiap sholat fardu lima waktu yang pernah kita tinggalkan ya setelah kita memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat atau setelah kita akhil balik maka itu harus dikodok Ya atau sholatnya itu harus harus diganti. Ya kemudian yang kedua, adapun waktu mengkodoknya itu bebas. Ya jadi sholat isya yang pernah kita tinggalkan di masa lampau, ya itu tidak harus dikodok di waktu isya juga. Ya boleh saja kita mengkodok sholat isya di waktu maghrib, mengkodok sholat isya di waktu zuhur, ya atau mengkodok sholat isya di pagi hari. Ya, Demikian juga dengan sholat fardu yang lainnya. Ya, jadi waktu mengkodoknya itu be, bebas sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Ya, demikian juga dengan sholat maghrib. Sholat maghrib itu tidak harus dikodok di waktu maghrib. Ya, sholat subuh tidak harus dikodok di waktu subuh. Bebas. Ya, kapan saja kita ingin mengkodoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada pun cara mengkodoknya yang mudah. Ya, adalah misalnya anda pernah meninggalkan sholat fardu lima waktu selama 30 tahun. Maka anda boleh mengkodoknya dengan cara menyicil. Ya, jadi sebelum anda melaksanakan solat lima waktu adaan, ya, maka anda solat kodok terlebih dahulu. Ya, Begitupun nanti setelahnya anda solat kodok lagi. Ya, jadi salat eh, susunannya itu solat kodok dulu. Ya, misalnya kita ingin solat maghrib di waktu maghrib, ya, maka sebelum kita solat maghrib yang adaan, ya, kita solat kodok dulu. Kemudian sholat adaan kemudian setelahnya itu kodok lagi ya contoh sebelum anda sholat maghrib untuk yang sekarang ya atau yang adaan maka anda sholat maghrib terlebih dahulu dengan niat kodok nah dengan niat kodok ya begitupun jika setelah anda sholat maghrib nanti untuk yang sekarang untuk yang adaan anda sholat maghrib lagi dengan niat kodok lagi ya demikian seterusnya dengan sholat lima waktu yang lainnya <tuh> ya jadi seperti tiga kali kita sholat ya setiap waktu sholat kita sholatnya tiga kali ya Ya, misalnya sholat zuhur Sebelum kita sholat zuhur yang adaan Kita sholat zuhur dulu terlebih dahulu Tapi niat mengkodok sholat zuhur di masa lampau Kemudian setelah itu kita Barulah misalnya sholat bersama imam di masjid Sholat zuhur bersama imam Kemudian setelah kita sholat zuhur bersama imam Yang adaan kita sholat zuhur lagi Dengan niat kodok Mengkodok sholat zuhur yang pernah kita tinggalkan di masa lampau Ya kalau perlu tidak pe Kalau bisa ya ya, ini solat mengkodok sholat wajibnya yang diprioritaskan ya, yang sampai kita sholat sunnah tapi tidak mengkodok sholat fardu kita ya, jadi kalau bisa ya kalau memang anda tidak bisa lagi sholat sunnah maka tidak perlu sholat sunnah yang penting anda mengkodok sholat salat fardunya ya jika anda bisa mengkodok dengan cara seperti dengan cara menyicil seperti di atas yaitu sebelum dan sesudah sholat adaan berarti dalam kurung 15 tahun anda telah mengkodok 30 tahun sholat salat lima waktu yang pernah anda tinggalkan di masa lampau Ya, jika anda melaksanakan sholat kodok dengan cara seperti itu Dengan konsisten berarti dalam kurung waktu 15 tahun Hutang sholat anda yang 30 tahun tadi itu sudah terlunasi ya, Meskipun sebenarnya memang kodok sholat dengan cara menyicil seperti di atas Itu diperkenankan jika dulu meninggalkan sholat lima waktu karena ada udur ya, Jadi meskipun sebenarnya mengkodok sholat dengan cara menyicil seperti di atas itu diperkenankan jika dulu meninggalkan solat fardu lima waktu karena ada ada uzur. Adapun jika meninggalkan solat lima waktu dulu tanpa ada uzur, ya akan tetapi hanya karena bandel sudah mengerti tata cara solat tapi tidak mau solat ya, dan mengetahui akan wajibnya solat lima waktu tapi tidak solat, maka orang yang seperti ini itu harusnya mengkodok solatnya dengan segera. Ya, dia harus mengkodok solatnya semua solatnya itu dengan segera maksudnya seandainya solatnya yang 30 tahun itu bisa diselesaikan di hari itu juga maka harus diselesaikan itu bagi orang yang meninggalkan solat tanpa ada uzur ya dia tidak boleh menyibukkan dirinya kecuali hanya untuk solat ya, dan urusan mendesak lainnya seperti makan minum ya, buang air dan kepentingan mendesak lainnya ya hanya saja jika ini yang ini yang ingin kita berlakukan kepada ya, orang yang baru ingin hijrah tadi ya kita khawatirnya dia merasa berat, ya sehingga dia tidak mengkodok sholatnya sama sekali, ya maka karena pertimbangannya daripada dia tidak mengkodok sholatnya sama sekali jika dia disuruh mengkodoknya dengan segera maka lebih baik dia mengkodoknya dengan cara menyicil daripada tidak mengkodoknya sama sekali ya itu pertimbangannya sehingga kita memberikan kelonggaran khusus bagi yang pemula ingin hijrah ya itu kita berikan kelonggaran ya dengan harapan ya semoga saja dia bisa mengkodoknya dengan cara menyicil ya dan juga di samping itu kita khawatir juga kalau kita ingin paksakan mengkodoknya dengan segera ya kita khawatir jangan sampai dia tidak mengkodoknya sama sekali ya jadi itu kemudian ada pun cara pelaksanaan sholat kodok adalah seperti sholat pada biasanya hanya saja ya kalau bisa ditambah niat kodok ya kalau yang ingin kita kodok itu adalah sholat maghrib ya maka cara pelaksanaannya seperti sholat maghrib pada biasanya tiga rakaat ya atau yang kita kodok salat isya ya seperti salat isya pada biasanya ya, kita melaksanakan salat isya empat rokaat salat subuh demikian juga salat asar demikian juga empat rokaat salat asar juga demikian empat roh, empat rokaat ya hanya saja ya kalau bisa ditambah ketika kita ingin melafaskan niat misalnya ya ushulli fardhu subuh misalnya rakaat ini kodoan kodoan yang biasanya kan adaan kalau tunai tapi ini karena kodo ya boleh kita mengganti lafaz niatnya adaan menjadi kodoan. Berikut ini adalah lafaz niat solat kodo. Untuk solat zuhur, usalli farudu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Untuk solat asar, usalli farudu asri أربع ركعات مستقبل القبلة قضاء لله تعالى إن تبصلت المغرب أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستقبل القبلة قضاء لله تعالى إن تبصل صلاة العشاء أصلي فرض العشاء اربع ركعات مستقبل القبله قضاء لله تعالى ان صَلَاةٍ سبو اصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبله قضاء لله تعالى Sekali lagi untuk sholat subuh. Usalli fardhu subahi rak'ataini Mustaqbilal qibalati. Qadaan lillahi ta'ala. Ya, jadi itulah tata cara mengkodok sholat fardhu lima waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.